Laksamana Madya Yosafat Sudarso, atau yang lebih dikenal dengan nama Yos Sudarso, adalah pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Salatiga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 November tahun 1925, dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ia gugur pada tanggal 15 Januari tahun 1962 pada umur 36 tahun, di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru, setelah ditembak oleh kapal patroli Harimes Everstein milik Armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Hal yang kurang lazim adalah, sebagai seorang kepala staf angkatan laut, tidak seharusnya ia ikut terjun langsung di dalam operasi tersebut, karena operasi rahasia ini memiliki resiko kematian yang sangat tinggi, tapi demi solidaritas pada anak buahnya, dan keinginan untuk mengibarkan merah putih di Irian Barat, Yos turut serta dalam misi itu, hingga akhirnya ia gugur sebagai pahlawan nasional Indonesia.